Syurga Kemal mana? Tak masuk pun? Ada? Tak ada? Ada tu. Okey. Baik, yang pertama sekali, alhamdulillah saya ucap tahniah kepada kamu bertiga lah kerana berjaya untuk ditemuduga lah untuk program kontrak of service lah. Anak saya pun mohon tapi tak dapat tahun ni. Tahun lepas dapat temuduga buat secara online. Tapi tak ada kekosongan lah kot, tak ditawarkan. Tapi dia bukan Islam, dia engineering. Jadi tak ada rezeki, tak apalah. Saya pun suruh dia buat diploma pendidikan dengan OUM. Tapi dia tak mau masuk lagi. Bulan 9 dia nak masuk bulan 1, ikut dia lah. Diploma OUM. Sebab satu cara lagi nak jadi cikgu, ada diploma perguruan. Itulah. Okey, untuk kamu tiga orang ni daripada apa nama? Kelas KAFA kan? KAFA. Okey, KAFA. Jadi di situ temu dua kamu pergi. Sekiranya kamu ditawarkan masuk, kamu akan memulakan COS. Tapi itulah, kamu dah menjalani kursus diploma. Okey, bagi saya tak apa. Apabila ditawarkan, dia tak tahu lagi bila nak tawar. Kan? Tapi kalau ditawarkan tu, mungkin kamu boleh bincang balik lah dengan SPP. Kata kamu dah ada diploma. Bagi pandangan saya lah. Jangan tolak interview ni masuk. Sebab kita tak tahu lagi macam mana. Lupa nak tanya subjek praktikum itu macam mana, Hakim? Subjek praktikum. Okey tak? Dapat apa? Alhamdulillah, major. Terima kasih banyak, major. Dapat biasa-biasa je, major. A+. Biasa-biasa pun A+. Kau tengok tu, payah. Biasa-biasa A+. Saya. Syarul, dapat berapa Syarul? Dapat berapa itu, Syarul? Syarul mana? Dapat A, dapat. Mana Syarul? Dapat A. Bayar dapat apa, bayar? Saya biasa-biasa lah. Apa? A+ ya? Biasa ya. A je. A saja. Aku tak apalah tu. Baik, Pak Ia temu juga minggu depan. Sama dengan Syarul kan, macam mana? Lebih kurang lah. Dia orang 9, saya 9. Tarik lain-lain meja. Lain lah. Tarik lain-lain. Okey. Baik. Okey, untuk temuduga, saya boleh kongsikan kamu lah. Sebab sikit tentang temuduga. Apa pengalaman saya jadi panel temuduga untuk COS tahun lepas. Tahun ni saya tak tahu lagi lah. Bulan 10 surat tak sampai lagi. Kalau ada, mungkin jadi panel temuduga juga saya pun. Dia tak pas, tak pas surat lalunya. SPP ni 2-3 hari dia call SOP je. Macam baru ni temu duga untuk DG41 hak lantikan lah. Tapi saya tolak lah. Sebab saya pergi Vietnam. Saya tolak. Saya Vietnam lah. Pergi dengan Malay Dakwah Malaysia. Tapi untuk subjek pendidikan moral lah. Di bawah subjek pendidikan moral. Saya tolak. Tapi dia beritahu bulan 10 nanti ada lagi. Saya kata tengok lah. Tak setakat ni dia tak telefon lagi lah. Okey. Sedikit berkaitan dengan temuduga. Pertama sekali, pastikan kamu ni nak cerita tentang sebelum, semasa dan selepas kan? Boleh. Betul, Major. Okey. Boleh. Pertama sekali, sebelum. Sebelum tu maksudnya persediaan yang perlu ada bagi calon-calon untuk ditemuduga. Yang pertama sekali ialah dokumen-dokumen seperti sijil akademik tertinggi. Maksudnya kamu kena buat persiapan lah. Sama ada kamu ada ijazah, kepilkan ijazah. Kalau ada master, kepilkan master. Diploma tak ada lagi. Tapi masa interview tu, kalau dia tanya, kamu jawab lah. Beritahu kata kamu ni dalam daripada Majlis Agama Islam JAIS yang mana sedang menunggu result. Sebab kamu tak ada apa dah, habislah praktikum kan. Cuma nak kongu. Kongu bilang apa? 10. 24-10. Ya? 24-10. Okey, 24-10.
4.10 tu habis kamu, kalau ikut prosedur biasa, kamu mohon kat SPP lah untuk lantikan tetap di 4.1. Maksudnya Pak Yawala ni dan juga dengan Hakim dan Syarul, kamu ni dah ada kelebihan sebenarnya. Kamu dah habis belajar. Kamu dah ada dah diploma. Kamu mohon kepada SPP saja dan masuk dekat e-graduan untuk lantikan di G41. Okay. Dalam masa yang sama, kamu juga dapat untuk temuduga COS. Bagi saya, pergi di temuduga. Sekiranya dia ditanya oleh pihak panel, kamu jawab satu serang lah. Kata permohonan saya buat ni sewaktu saya belajar dan sekarang ni saya pun dah meneruskan pengajian saya dalam bidang diploma yang ditaja oleh tajaan sendiri melalui JAIS. Dan saya dijangka akan mendapat convocation bulan 10. Okey. Kalau dia tanya, kalau dia tak tanya, tak payah cerita lah. Apa yang tu? Ya, kalau ada surat senat, boleh buh dalam file. Ha? Surat yang senat lah. Dah ada dah surat tu? Dia pengakuan dah. Surat tamat pengajar, surat tamat. Surat tamat. Tamat belajar. Tamat. Boleh tak? Tamat belajar, okey, boleh letak tak? Saya di sini tu, saya kata saya lagi confused di sini. Sebab kamu tu dah memang dah belajar dah. Kamu tu sekarang ni dah dah sebelah kaki dah untuk jadi seorang guru dah. Tak perlu lagi dah masuk COS sebenarnya. Kalau kamu masuk COS, dia jadi dia jadi tak kenal lah. Tapi walaupun kenapa, kita ambil cabaran, ambil peluang untuk ditemuduga. Kan? Okay, soalan tadi tanya, perlu dah kita nak kepil tak sekali? Bagi saya, letak juga tapi letak di berasingan dulu. Berasingan. Sebab masa dia tanya nanti baru kita bagi tahu. Dia confirm lah kalau kata kamu dah ada tu, memang confirm dia takkan tolak kamu lah, dia tak akan ambil kamu COS. Sebab COS ni untuk orang yang macam macam ni lah, Syafiq lah contohnya. Maksudnya kena buat diploma dengan allowance sekarang ni. Jadi kamu buat apa dah, kamu dah habis dah, kamu minta saja dekat SPP. Tapi bagi saya tak apa, kita cuba dulu, cuba. Itu saya kata dia token ke kamu. Tapi kalau dia kata okey tak apa, kalau kau tu kita akan channel kamu dah, kamu dah habis dah. Kalau dia tanya soalan tu lah, kita dah channel, kita akan channel kamu, kamu pergi kepada satu lagi bahagian itu untuk lantikan di G41. Kalau dia sebut gitu lagi clear. Clear. Mana kita tahu, kita tak tahu tu kan. Okey, pandangan, kamu tanya pandangan saya, saya kata bersedia juga dengan kursus yang kamu tamat belajar tu, letak di sebelah, jangan masukkan lagi. Sekiranya dia tanya, barulah kita sertakan sekali. Sebab bagi saya gitulah. Kalau kamu berjaya dalam interview, kamu ditawarkan, lagi jumpa saya pula lah, nak pergi praktikum. Sedangkan kamu dah lalui lah. Tapi tak apalah, kita apa nama cuba untuk interview. Sebab nanti kamu buat kat interview dengan SPP juga untuk lantikan 41 kalau kamu ada diploma tu dah. Okey, baik. Okey, habis apa tu, take note dulu lah. Baik. Hakim mana? Keluar dah. Lari dah. Lari, Hakim. Hakim mana? Dok. Ni pelajar baru, dia baru bayar yuran. Ha? Pelajar baru? Pelajar baru bayar yuran. Siapa? Nabila? yang mana ni? Tak buat puasan. Nabila mana ni? Nabila Razali. Alah kita lah. Pai 2 lah. Oh, baiklah. Okey, baik. Okey, persediaan sebelum menghadapi temuduga. Okey, yang pertama. Okey, tusun kamu punya sijil akademik tertinggi. Ikut sekuen dia. Daripada SPM, SRP tak payahlah. PT3 tak payahlah. SPM. Kalau ada STP, STP. Lepas tu kalau ada diploma, diploma.
Lepas tu kalau ada degree-degree, kalau ada master-master, susun ikut daripada peringkat SPM sampai ke atas. Okey. Dalam masa yang sama, kamu putus state lah, kamu kepi kamu sama, dalam surat temuduga nanti dia akan beritahu lah kan, IC, semua kena bawa lah tu. Dan benda-benda ni kamu kena putus state satu salinan, letakkan dalam satu file, file putus state. Yang ori kamu bawa, kamu letak dalam file, yang salinan kamu letakkan di belakang, di belakang file tu, boh semua sort dalam tu. Kalau ahli panel minta satu salinan, kalau dia minta, kita spare siap yang telah disahkan apa nama photo state tu kan. No, faham dah? Okey. Baik. Kamu dalam masa yang sama, kamu susunlah dari segi penglibatan kamu. Yang pertama dari segi akademik, clear. Daripada yang tertinggi, ITSAS kamu tak ada lagi lah. ITSAS tu yang kamu buat diploma tu lah. Tak ada lagi lah sebab tak kombo. Dan ketiga, sijil-sijil aktiviti co-curriculum. Ni kamu selitkan juga. Kalau jadi pemain rugby dulu, selit. Peringkat mana? Zon Kedah, Malaysia, apa-apa. Dan patut setiap satu salinan dan disahkan. Ada satu bahagian juga. Itu bahagian token apa nama bonus lah. Kalau kamu ada wakil negeri ke negara kan, maksudnya penglibatan lah. Kemudian, itu di segi dokumen sebelum masuk temuduga, dokumen yang perlu ada lah. Satu lagi jangan lupa lah, surat nak pergi temuduga tu kena ada sekali lah. Dia senai sama, dia bagi apa perlu bawa, dia bagi tahu adalah surat tu. Ada meja. Ada apa ikut saya tertinggal dalam tu, ada lagi? Ya, apa dia lagi? Yang selain saya sebut tadi tu ada lagi? Allah, saya semak. Tu je lah, sleep dengan senarai semak lah. Sleep ayat temuduga tu. Yalah, tu lah sleep temuduga, CJ Akademik, ya. Ada satu lagi tu, aku dia tanya Marin. Dia tanya pasal RPH, nak kena sedia ke? Okey, tak apa. Itu dokumen dulu, dokumen akademik. Okey lah, clear lah. Yeah. Okey, habis. Itu part satu. Part yang kedua, berkaitan dengan RPH. Soalan Pak Yah tanya tadi. Nak kena bawa ke tak bawa? Baik. Untuk orang yang COS ni, memang tak ada lah sebab dia tak menjalani praktikum lagi. Nak bawa apa-apa? Faham tak? Faham. Yang praktikum file yang kamu mengajar tu untuk ditemuduga untuk DG41. So kalau kamu bawa kat dia, dia akan heran lah. Ni dah buat diploma lah masa tu. Faham tak payah? Tapi dalam yang sama, macam saya kamu tanya tadi, kalau dia tanya, pernah menjadi akademik, saya kata, saya memang sedang dan dah tamat. Kalau dia tanya lah, dah tamat daripada kursus perguruan yang mana saya telah selesai menjalani praktikum dan konvo pada bulan 10, iaitu pada bulan ni. Bulan berapa nak konvo? 10. Berapa bulan? Sebelum temuduga ke selepas temuduga? Selepas 24. Selepas. Beritahu dia itu, kalau dia tanya. Jadi kalau kamu tunjuk buku praktikum ke dia, confirm dia akan heran. Dia kata, you dah diploma kan? Macam tu lah. Tapi tu saya, dia hakim tanya, saya kena rentas. Saya rasa saya dengan meja punya cop tu cakap mahal tu. Boleh lah, tu dapat cemelang. Meja. Cemelang lah, cemelang tu token lah. Meja dekat senarai semak ni, dia ada tulis. Dia ada bagi satu nota, bagi calon yang belum memiliki sijil diploma ataupun ijazah sarjana muda disebabkan belum convocation, dikehendaki membawa surat senat dan transkrip akhir akademik. Cantik lah. Maksud dia dalam surat tu, mungkin dia akan convert setuai Pak Yah. Jadinya, sebab maksudnya, saya tahu surat tu. Okey Pak Yah, Pak Yah baca dulu surat tu. Saya nak tahu apa-apa dalam. Sebab kalau anak saya dapat, boleh saya tengok. Cuba baca. Pak Yah baca dulu dalam surat tu apa dia minta. Kim, Hakim tengah buka. Baca Hakim teruskan. Okey, saya baca semualah senarai semak ya. Baca senarai semak boleh. Okey, yang pertama kad pengenalan. Okey, yang kedua sijil kelahiran. Yang ketiga SPM. Okey, yang keempat diploma pendidikan.
Lepas tu dalam diploma pendidikan tu dia ada tulis sijil diploma pendidikan ataupun diploma pasca siswaza pendidikan, okay, ataupun diploma pendidikan lepasan ijazah asal, okay, dan salinan yang, okay, mempunyai cop mohor serta tanda tangan naib chancellor dan pendaftar, okay, universiti atau salah satu daripadanya. Seterusnya, okay, disuruh sertakan sekali transkrip penuh akademik. Okey, lagi. Okey, seterusnya yang kelima, ijazah sarjana muda. Okey. Ini, okey, sijil ijazah sarjana muda asal dan salinan yang mempunyai cop mohor serta tanda tangan. Okey, itu semua. Okey. Lepas tu transkrip penuh, sijil muet. Lepas tu lain-lain kelulusan kalau ada sijil tahfiz dan sebagainya. Lepas tu nota ditulis kat situ yang tadi saya baca. Bagi calon yang belum memiliki sijil diploma ataupun ijazah sarjana muda disebabkan belum convocation, dikehendaki membawa surat senat dan transkrip akhir akademik dari universiti ataupun institusi pengajian tinggi yang mencatatkan status tamat pengajian. Okay. Lepas tu MQA, lepas tu sijil koko. Okay. Lepas tu yang ke-8 dia tulis calon dalam perkhidmatan awam termasuk guru interim, kontrak sementara, GST, GSTT, itu semua itulah bawa sekali. Itu saja. Okey, jadi kesimpulan dia di sini Pak Ya dan juga rakan-rakan, ini adalah peluang untuk kamu. Maksudnya di sini soalan saya, ada seorang lah kan daripada IPG yang kata kamu dah tamat belajar, ada kan? Ada. Maksudnya dalam surat tu memenuhi lah keperluan yang perlu ada lah, semua ada lah tu. Transkrip ada. Transkrip ada? Ada. Okey. Semua ada lah. Cuma tatu yang tak ada. Diploma yang tu tak ada kan? Cok mohon. Surat senat tu yang mana ya? Surat senat tu yang tadi? Tamat belajar lah. Tamat belajar tu. Baik, okey. Kalau dia kata macam tu, kamu bawa semua benda dokumen termasuklah buku rekod mengajar. No. Okey. Buku bawa RP sekali lah semua. Ya. Dia macam ni, dia panggil temu juga ni overall. Ada yang orang belajar di buat diploma secara swasta, buat ke OUM ke, buat di apa UNITAR ke apa semua. Dalam masa yang sama dia minta hak COS ni. Tapi kalau dah ada semua benda tu, saya rasa dia akan convert tu eh, lantikan tetap. Ini satu peluang juga. Baik. Sebab tu saya kata persediaan dia, kamu bawa ikut mana kehendak dokumen dia, termasuklah juga apa senat dan juga transkrip, bawa semua, fotostat dan buat pengesahan semua tu. Masuk ke dalam file. Kamu beli file kosong biasa. Tak mau campur file ada plastik tu. Kamu sort masuk ikut tertib dia. Okey. Mula-mula dia nak apa mula-mula tadi? IC kan. IC. IC tu kamu peganglah. Kata kalau nanti dah kamu masuk dalam plastik depan, lepas IC apa dia? Sijil kelahiran. Sijil kelahiran. Semua ori tu, semua yang ori. Kamu tahu kan file yang ada plastik tu, tahu kan? Tahu. Masuk. Tak payah buat depan belakang, buat depan saja. Senang dia nak tengok. Lepas tu satu file lagi ataupun letak di belakang yang fotostat yang telah disahkan. Dua file lah. Okey lah. Baik, habis tu bahagian dokumen untuk sijil akademik kamu. Yang kedua, buku praktikum. Buku praktikum kamu bawa tiga-tiga sekali bawa. No. Bawa. Satu file folio praktikum tu ya. Betul. Yang dua PDP, yang ketiga pentaksiran tu ya. Betul. So bawa semua ni. Sekiranya masa-masa kamu nak masuk bilik temu duga tu, kalau kamu rasa macam nak bagi dia gerun sikit, kamu bawa file tiga-tiga tu tok depan bilik temu duga. Murid tengok, oi ini semangat dia nak jadi cikgu. No, Hakim kena buat trofi tu. Hakim punya tebal. Hakim punya tebal lah. No? So, itu di segi dokumen. Dokumen pertama sijil akademik, dan dokumen yang kedua iaitu file praktikum. Clear no? Clear. Okay, baik. Ni contoh yang lain pula. Ini bab personality. Tadi dokumen. Ini personality. Baik. Personality yang pertama, apa dia? Pakaian. Pakaian masa saya temu duga, yang pertama pakai
seluar slack, baju tangan panjang. Kalau boleh warna plain lah, jangan buat warna kotak-kotak. Warna plain maksudnya kalau putih-putih, kalau biru-biru. Baju cerah. Tak mau kotak, tak mau kotak-kotak lah. Baju tangan panjang lah dan bertali leher. Dan bertali leher serta ada name tag. Kalau ada blazer, boh blazer. Sebab kamu dah habis belajar, kamu nak ditemu juga sebagai penjawab awal nanti. Pedulilah kalau orang tak, orang lain tak pakai, peduli kat depa lah. Yang penting personality tu. Markah untuk personality dia memang ada. Jadi maksudnya first impression dia tengok pakaian kita dah elok, personality kita elok, maksudnya markah untuk tu dah ada dah. Okay. Kasut, kasut pun sama juga. Buah kiwi, kilat pergi elok. Ni bukan mami ni payah, betul payah. Betul, betul. Banner tu, banner dia tengok atas sampai bawah. Songkok je lah. Okay. Dia baca daripada, daripada atas lah. Daripada atas rambut. Rambut bagi gunting bagi elok, bagi kemas macam cikgu. Tak mahu sampai. Ni je songkok je. Okay. Nak, nak pakai songkok atau tidak, terpulang. Untuk kalau nak pakai songkok, pakai songkok. Jangan pakai kopiah hitam macam Pak Ia pakai lah ni. Pakai songkok, songkok hitam. Alright. Jangan pakai yang lebay. Sebab dia pakai yang rasmi. Kalau kalau saya cadangkan, kamu pakai songkok lah. Rambut tu bagi trim, bagi cantik sikit lah. Macam puan ni bagi saya ni, nanti kan tetap ni kalau dah dia bagi, dia bagi surat yang tu. InsyaAllah dalam 12 ni, mumpah dapat lantikan tetap tu eh. Alhamdulillah. Sebab sebab dia dia memang, dia memang nak pakai tahun ni punya, temu juga tahun ni untuk pakai tahun ni. Okey. Yang sebelum ni lah yang saya buat temu juga, temu juga tahun ni untuk tahun ni, bukan untuk, untuk tahun depan. Okey. So dari segi rambut, bagi kemas elok, pakai blazer, bonin tag, pakai topi leher. Itu kalau misai tu trim bagi elok, ada janggut tu janggut trim bagi elok, tak mau serabut sangat. Tu kekemasan semua tu, kekemasan. Jangan bagi serabai sangat lah. Bulu hidung pun buang sikit, bulu hidung yang panjang-panjang tu. Maksudnya itu personality dia tengok. Alright, personality. Sampai lah keseluar, tali pinggang, masuk dalam, sampai ke kasut, ada tak ada pakai stoking, jangan tak pakai stoking pula. Lepas tu pakai kasut, kasut tidak. Baik. Nak masuk, dia panggil masuk. Kalau selalunya kumpulan lah, selalunya kumpulan, dia panggil masuk. Okey, 4 orang masuk. Bawa. Masuk 4 orang. Bawa segala file-file kamu tu. File-file yang pertama sekali ialah file akademik. Bawa file praktikal, mungkin kamu letak di belakang dulu. Sebab dia duduk satu kursi, mungkin tak muat. Mungkin kamu letak di belakang, masuk bilik tu. Kamu bawa file praktikum tapi kamu letak di bahagian belakang. Kiranya masa pasal tempena temu juga tu ditanya, ada? Ada. Duduk di mana? Ada di belakang tuan. Izinkan saya ambil. Cakap ada. Izinkan saya duduk di belakang. Bukan kalau di luar, dalam bilik lah, tapi duduk di belakang. Kalau selalunya, bilik saya selalunya disediakan satu meja belakang. Untuk kita letak apa-apa maklumat. Tu. Itu di segi persediaan masuk. Duduk. Kalau dia kata, kita berdiri dulu kan, kata okey sila duduk. Duduk sebab yang temu juga ni semua Tan Sri Datuk. Bukan Tan Sri Datuk campur dengan pensyarah IPG ataupun cikgu sekolah. Yang confirmnya Datuk lah. No? Okey. Apabila dia tanya, yang pertama tu dah sebelum lah. Okey, ni semasa. Masa dia tanya tema panel temu juga tu, dia tanya dia akan minta kita jalan dulu lah, cerita lah kalau dia minta. Okay, pada orang yang dia, cuba cerita sikit latar belakang abang. Kita cakap dengan kemas. Ini dari segi aspek markah komunikasi. Dia nak tengok kita bercakap macam mana. Ni je? Walaupun, ya. Yang sesuai untuk intro tu apa? Isi yang sesuai kita masukkan dalam pengenalan diri tu. Okay. Sama kali beritahulah. Assalamualaikum Datuk, kalau tahu Datuk ataupun gelaran umum, Assalamualaikum Tuan.
Ya. Kalau kita tahu dia perkenalkan diri dia, saya Datuk Fahmin. Beritahu assalamualaikum Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya Yahya bin Mahmud. Berasal dari saya Yahya bin Mahmud. Nombor kad pengenalan 7844534, berasal daripada Selangor. Berkelulusan ijazah sarjana muda bla bla bla. Bagi terang orang saya. Yang pertama contohlah, assalamualaikum Datuk. Saya Yahya bin Osman. Nombor kad pengenalan 7944445, berkelulusan daripada ijazah sarjana muda Al-Quran daripada USIM, serta sarjana ataupun master daripada UKM dalam bidang pendidikan Islam. Okey, pengalaman saya adalah sebagai seorang guru, biasa mengajar, guru di kelas kafar di sekolah bla 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 bla. Saya tinggal bersama dengan keluarga saya dan saya berasal daripada negeri Kedah Darul Aman contoh. Kemudian saya, kepakaran saya macam tu lah. Saya adalah seorang ahli taranum yang mana saya menjadi Johan di peringkat daerah selama 2 tahun berturut-turut. Ni kita kena jual diri kita lah. Kalau soalan rapuh dia tanya. Kalau saya dalam masa tu dia selit kat dia tanya, kamu Johan apa ni? Kita jawab lah. Tu token markah tu. Tapi jawapan ni mesti kemas padat dan tepat lah. Itu soalan rapuh lah. Itu soalan rapuh yang pertama lah. Dia tanya pengambilan dia. Itu habis semua sekali, selalunya dia tanya habis semua peserta. Dia akan minta penyataan hasrat, pasal apa minta bidang perguruan. Itu cerita lah. Saya memang minat sangat dalam bidang perguruan kerana ia adalah salah satu daripada bidang yang menjadi sunnah dalam Islam, iaitu menyampaikan tabligh kepada manusia. Lebih-lebih itu dalam bidang yang saya minati adalah bidang pendidikan Islam. Dan saya sangat menghormati bidang perguruan ini. Kalau sebut daripada sejak kecil, semua orang tahu kan. Dan ini abang satu benda yang wow, faktor wow. Faktor bom masjid. Faktor wow. Kerana ia adalah salah satu daripada bidang yang boleh saya menabur bakti kepada anak bangsa, usaha dan bangsa, untuk saya juga sebagai bekalan amalan ibadah saya sebelum saya kembali ke menemui Allah SWT. Maksudnya satu benda yang lain daripada jawapan yang lain lah. Kalau duk sebut satu, kita minat saya sejak kecil itu tak payah duk sebut lah. Itu apa yang tahu dah. Kan? Ni? Okey, habis. Kalau dia tanya kepakaran kita, kita sebut lah. Okey, dia kata, okey. Kamu, kalau dia tanya, okey, dah biasa mengajar. Ada biasa, ada buku rekod mengajar. Kalau dia minta, okey, saya minta kebenaran, saya nak bawa ambil file saya di belakang tentang ketuk saya ataupun itu, bawa lah, bawa lah. Ataupun selalunya cikgu ataupun syarah yang sebelah dia akan tengok. Dia kata, okay, ceritakan pengalaman anda sebagai guru pelatih. Cerita lah, cerita yang terbaik lah untuk IPG ni. Pengalaman saya sebelum saya masuk IPG, saya tidak tahu beberapa kaedah. Kamu cerita lah. Setelah saya mendalami ilmu di IPG, dia dapat menajamkan saya lagi bagaimana nak mengendalikan satu sesi pengajaran dengan strategi yang baik melalui pendekatan, kaedah dan teknik dalam bidang perguruan. Dalam pengajaran yang saya belajar, banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sesi PDP dalam kelas, dan saya telah disedia oleh guru sewaktu saya praktikum dan dibimbing dengan baik oleh pensyarah-pensyarah IPD. Dan di akhirnya saya mendapat kelulusan praktikum dengan grade A. Itu cerita lah apa orang dapat. Saya minta. Dan benda soalan ni kadang-kadang dia tanya gitu ya, kadang-kadang sekejap ya, temuduga ikut benda temuduga tu lah, mood dia. Tapi saya cerita sikun apa yang berlaku macam tu lah. Pertama pengenalan diri, ketua penyataan hasrat, kata siapa kamu minat jadi cikgu. Yang ketiga mungkin dia minta kamu dah kata kamu masuk matap, dah habis belajar, okey cuba buat demo mengajar tengok. Buatlah.
tajuk apa bab sediaan lah, saya tak tahu kadang apa yang temu dua dia saya nak test kamu, dia kata okey cuba kamu buat satu kaedah pengajaran 2 minit dah, ha, dia kata 2 minit dah buat lah, ha, kamu pengalaman praktikal dulu pilih tajuk apa, ambil langkah kau, ambil seinduksi kau kalau dia minta. Nah, itu ikut kepala pengajaran temu dua tu, saya tak boleh menjanjikan macam mana, tapi itulah kaedah dia. Sebablah rapuh, penyataan hasrat dan juga dia suruh kita ceritakan apa-apa berkaitan dengan bidang yang kita nak pohon ni. Kalau kamu dah ada pengalaman di IPG, mungkin dia lebih tekankan tu lah. Ataupun dia berguna satu situasi. Kamu sebagai guru, bagaimana kamu nak selesaikan masalah? Kamu kena sikap lah. Dia kata ada seorang anak murid kamu, berlari-lari dalam kelas. Kamu mengajar. Apa tindakan kamu? Nak menurutkan pengajaran ataupun memanggil pelajar berkenaan dan menasihati dia? Dia bagi situasi yang lain pula. Yang kadang dia bagi situasi, dia kita selesai. KBKK. Tahu tak? Itu bergantung berapa yang temur juga lah. Itu, dia mungkin tak lama sekejap ya. Sebab dia pun ramai hari panel ni nak temur juga orang kan. Dan habis kali dia akan bagi tu ada apa nak cakap, saya cakap lah. Dalam masa yang sama juga, kamu kena ingatlah, bukan itu falsafah pendidikan negara. Ini berkaitan dengan yang bahagian segmen yang ketiga, iaitu berkaitan dengan konten. Konten kamu kena kuasai. Kalau dia tengok kamu tak pendidikan Islam, dia tanya bab hukum hakam. Ini bab konten lah, bab hukum hakam. Kalau dia tanya buat kuliah lah, dia tanya puasa, ada berapa perkara batalkan puasa. Kena mahir, kena ingat lah, benda-benda simple lah. Kalau kata datuk tu adalah orang yang berkelulusan bidang agama, mungkin dia tanya lah sikit. Kalau dia nak share sikit, dia buka satu ayat, dia buat cerita sikit. Contoh apa nasib kita? Nasib lah nasib. Kalau tak kenal, kalau kena awal saya tak tanya lah. Okey. Ataupun dia suruh kita buat demo pengajaran. Okey, kita bersedia lah. So, benda yang saya cerita kamu ni, kamu kena set dah siap. Dan kau sama. Sebab ilmu pendidikan pun kamu nak cari juga. Pasal pendidikan. Pasal pendidikan kamu kena tahu lah. Pasal pendidikan guru. Pasal pendidikan Islam. Itu sebab lah, lepas tu kamu kena tahu lah TF25 apa. Sebagai knowledge, bukan tahu tu. Kamu google lah sikit apa yang TF25, apa itu kebat. Ikut dia tanya, faham tak? Itu kadang dia tanya isu beg berat macam mana, apa pandangan kamu beg berat? Kamu apa? Isu beg berat ni dah lama, dan KPM hari ni dalam yang mana menurut Menteri Pendidikan sekarang ni mungkin plan dia nak semua pelajar simpan beg dalam satu meja yang dibina khas maka sebelah tepi. Itu cadangan lah. Tu kita bagi plan kat dia lah. Saranan isu beg berat ke apa ke. Kadang dia klik satu isu je kita cakap. No? Lepas tu habis sesi tu. Habislah sesi tu. Tak ada apa lah. Kita tanya dalam soalan nak tanya. Paling kuat pun seorang 10 minit eh. Tak lebih daripada tu. Tapi seorang-seorang lah. Dia pusing satu round. Macam pengenalan diri. Seorang. Okey, seorang 2 minit. Habis. Dia pergi kat penyataan hasrat pula. Terita. Macam tu lah. Ikut cara panel tu nak tanya lah. Tapi lebih kurang macam saya beritahu kamu tadi lah. Okey. Habis semasa sesi temu dua. Yang tu lah nak tanya pun. Okey, dah selesai apa semua. Okey. Sambil bangun, terima kasih kepada pihak semua. Terima kasih itu. Kerana memberi peluang. Kalau dia tanya kita apa nak cakap, kita bangun terima kasih itu. Atas kerana diberi peluang untuk saya ditemui juga. InsyaAllah, jika diterima masuk sebagai seorang guru, saya akan menjadikan guru sebagai profesional untuk diri saya, untuk bangsa, agama dan negara. Itulah. Habis itu, dia pun suruh kita keluar. Kita keluar. Kalau dia kata isi borang apa semua, kita isi. Habislah. Semua dua itu ya, Pak Yang.
Itu sebelum, semasa dan selepas. Mungkin dia kata, okey, lepas ni kamu boleh tengok dekat website apa. Kalau dia kata lah, website dia untuk perusahaan kamu. Kamu catat lah. Dia kata, sekian-sekian, okey, catat. Itu saja lah. Okey, habis. Bahagian saya habis dah. Okey, ada soalan? Ya, ya. Ada soalan. Soalan, simple lah. Dia ada berapa... Secara umumnya berapa bahagian doktor kalau dia tanya soalan tu, contohnya perkenalan diri, lepas tu perkenalan diri, lepas tu penyataan hasrat kita sebab apa kita milih profesi perguruan. Lepas tu dia suruh kita buat demo pengajaran, kalau dia nak dia suruh buat, lepas tu konten dia tanya buat hukum rekam. Itu nyampi surya dia tanya bidang profesional perguruan. Contohnya falsafah pendidikan, TS25 apa contoh. So kamu kena spray apa benda-benda macam tu lah. Okay, saya ada soalan. Ya. Ya ke mana? Kalau dia suruh kita mengajar tu, jadi kita dah boleh prepare dari rumah ke atau macam mana? Kalau kita, dia suruh kita mengajar, kalau dia suruh kita belajar, lebih baik kita mesti dia daripada rumah ke atau kita spontan je dekat sana? Ada dua pilihan. Kalau kamu rasa tak apa dah yakin, kamu buat raptan di rumah dulu. Buat lap, dia tak suruh buat sampai setengah jam. Paling banyak pun jam 3 minit ya, kamu pilih lah set induk sendiri ke. Kalau kamu rasa confident, spontan ya, kamu buat spontan lah. Jadi kita pilih antara kita tak nanti isi ataupun penutup, kita pilih salah satu je lah. Ya, seduksi ke, langkah satu ke, penutup ke. Lebih-lebih lagi banyak tengok kamu lah kalau dia suruh buat kamu sebab kamu dah dilatih. Macam COS, mungkin dia tak suruh buat mengajar. Kalau dia nak suruh pun, dia tak ambil kira sangat lah sebab tak belajar lagi. Kalau macam kamu dia suruh buat, mungkin dia nak tengok yang betul lah, ikut kaedah lah. Sebab kamu dah belajar. Sebab seduksi lah, mudah lah. Macam saya kata tadi lah. Nak mengajar surah Al-Fil. Tak mahu sketch sikit lah gambar gajah ke apa. Tanya budak, ni gambar apa? Bahasa Melayu panggil apa? Bahasa Inggeris panggil apa? Bahasa Arab panggil apa? Nak mengajar satu tajuk dalam surah Quran tentang satu tiba bagi seekor gajah yang mati apabila arahan Allah Ta'ala daripada seekor burung yang bodoh duyun yang mempersalahkan gajah. Surah Al-Quran tu kita surah Al-Fil. Itu lah. Ikut je lah. File tu kena... Nabilah apa? Ha? File yang kita punya praktikum tu kena lengkap lah meja. Kena lengkap lah. Susah pergi elok lah. Tak percaya kamu tengok dah kamu tu. Bagi elok lah. Susun. Hari tu dah percaya kamu tengok lah kan? Dah. Bawa semua file tu sekali dengan koko ke atau habis yang kita bawa semua tu dia. Bawa dalam beg. Beg kain ke tu kita bawa. Kalau tadi dia tak bawa, nanti dia minta kita kata tak bawa, tak sedap pula. Bawa je. Baik, kita buat persediaan yang lengkap. Kalau dia minta kita buat keluar, benda tu ada. Maksudnya kita ada persediaan lah untuk temu duga. Nabilah yang mana ni? Tengok muka Nabilah. Tak kenal ya. Halo, Nabilah. Jadi saya nak tanya, untuk yang salinan yang ada pengesahan tu, boleh letak dalam envelope atau kena masukkan dalam file juga? Okey, masuk dalam file, diletak di bahagian belakang. Kamu kalau kamu nak buat bola envelope, terpulang kamu lah. Tak kisah, jadi ada lah ya. Tapi kalau bagi saya, kamu ada semua ada pengesahan lah. Betul state tu ada pengesahan. Buat siap-siap. Kalau diminta. Kalau tak minta, tak apalah. Kamu simpan lah untuk kegunaan yang lain. Kalau dia tanya, dia tanya, ada talinan betul state HG Academy tak? Dia tak ada tuan. Okey, pergi ke dia. Maksudnya, di situ dah first impression dia tengok persediaan kita lengkap untuk sesi temu duga. Jangan bawa sijil
contohlah yang saya tak peraku untuk masuk IPG, dia buat CJ diikat getah. Oh. Ada? Maksudnya dia tak ada, tak serius minta. Main gulung-gulung dua CJ. Ikat getah bawa apa ada tak lenggang yang masuk. Ah tu tak mau out pun. Kita bawa folder CJ-CJ bagi lengkap elok bawa orang tengok. Oh dia ni semangat. Masa dia untuk temu dulu. Beja, saya ada soalan lagi. Okey. Contoh kan, macam saya 12-12-10 dari Kamik. Kalau better saya pakai batik ke atau pakai kumit? Okey. Soalan ni nak pakai batik ataupun blazer? Boleh, dua-dua boleh. Tapi bagi saya, ni pandangan saya pula, lebih baik awak pakai blazer dengan baju sangat panjang dengan bertali leher. Formality. Memang disarankan pakai baju batik, tapi kamu bukan penjawat awam lagi. Ha, itu cerita dia. Okey, baik-baik. Alasan dia, kamu bukan penjawat awam. Seandainya kamu penjawat awam, nak dilantik sebagai naik grade, ha, tu tak apa dah. Ni kamu masih orang awam lagi. Bila orang awam, kamu tak terikat dengan pakaian baju batik yang kerajaan semua pakai untuk penjawat awam. Faham tak? Faham. Lebih kita pakai formality, pakai blazer, pakai tie, kasut kulit untuk berkiwi. Yang perempuan pula, Nabilah, pakai baju kurung, labu elok, pakai name tag. Ada overcoat, pakai overcoat. Okay, baik. Nabilah, mana ni boleh tengok muka kamu? Saya tak puas lah, jangan nak satu tau. Kamu daripada Kafa juga, Nabila? Saya punya interview tu 11 hari bulan. Kelas mana tu? Saya tak perasan kamu. Kelas 2. Kelas 2 juga. Kelas kita apa ya? Ya. Ah, sama. Yang kurus. Ha? Kelas kita? Yang kurus. Ha? Yang kurus. Ha? Yang kurus. Yang kurus. Ha. Itu dengan siapa, ya? Nabila? Ya. Praktikal dengan siapa? Mr. Aziz. Saya dengan kelas paling satu. Orang je. Mr. Abdul Aziz bin Hassan. Dapat Nabilah. Ya, betul. Mr. Aziz. Saya. Bukan. Saya dengan ni. Puan Cik Mas. Ha? Dengan Puan Cik Mas. Oh, sekolah mana? Sekolah di Sungai Betul. Apa? Ya, betul. Okay, saya ada soalan lagi satu. Okey, teruskan. Contoh kalau dia tanya soalan, kita tak mampu nak jawab ataupun kita tak berapa nak pasti, macam mana kita nak jawab? Okey, kalau kita nak beritahu tak pasti, bagi saya, kita cuba menjawab sebaik mungkin. Seandainya kita dah tak ada idea, kita beritahu kat dia. Kita cari juga isi poin yang CP-CP dia. Dan di akhir ayat tu kita, dekat ini itulah, apa nama, jawapan yang saya beri kepada Datuk. Terima kasih Datuk. Maksudnya kita tutup dengan ayat yang positif lah. Jangan kita kata, oh saya tak tahu ni. Jadi nampak kita negatif sangat, tak tahu langsung. Kita kata, baik, terima kasih Datuk atas soalan yang dia tanya. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Baik, soalan berkaitan dengan bla 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 bla. Kamu jawab lah. Jawab. Bagi tekat mana yang kamu tahu sajalah. Kemudian, itu dia Datuk. Berkaitan dengan jawapan soalan yang Datuk kemukakan kepada saya. Sekian, terima kasih Datuk. Cepat-cepatlah. Itu cara-cara kita. Jangan kamu, dia tanya soalan tu, kamu jawab, saya tak tahu Datuk. Saya tak tahu. Jadi nampak sangat kamu tak tahu langsung. Cari jugalah idea. Okay. Okay, saya lupa je. Okay, dapat meja, dapat. Cari juga idea. Jangan tolak 100%. Kalau dia tanya falsafah pendidikan guru, kamu tak ingat.
kamu jawab juga first of all dengan guru satu usaha yang berurusan. Lepas tu kamu agak-agak jawapannya kamu rasa agak sesuai dengan yang yang kata dengan siapa. Yang kamu jawab, oh, saya tak tahu pasal pendidikan. Nampak sangat yang kamu ni dah habis belajar diploma tapi tak tahu langsung. Dia kata, macam mana kamu belajar? Tak, kan? Sekarang ini itulah jawapan saya, Datuk. Sekian, terima kasih, Datuk. Ha, dulu lah. Dia ada lagi. Habis ya? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya ingat itu sajalah temu duga. So, saya harap semua berjayalah dalam temu duga yang kamu nak buat pada bulan depan nantilah. So, saya harap kamu semua ni tak masuk COL lah. Kemudian dilantik pun ya, sebab dalam surat arahan untuk temu duga pun disebutkan khusus kamu yang kamu belajar diploma tu. Kamu ketiak sekali, mungkin dia akan convert terus di depan. Di 41 tu ya, saya tak buat pembelian 2-3 kali. Satu token lah kamu. Kan? Betul. Okay lah. Okay, saya ingat itu saja. Last kali. Personality kena jaga. Dan juga dari segi susunan file, segi-segi akademik. First impression. Cara nak masuk, cara nak duduk. Pasal IT kita yang lain tentang ID kita, kita jangan teragak-agak nak menjawab satu soalan yang ditanya. Jangan duk jawab saya tak tahu apa semua. Jadi, itu semua ayat negatif, ayat negatif. Kalau boleh kita elakkan yang jawapan negatif. Okay lah, itu saja dari saya. So, okay, Payah, ada lagi Payah? Hakim, Nabilah, tak ada meja. Okey, kalau tak ada, itulah. Sejo, persediaan daripada awal. Sebab tu mula minggu depan, buat persediaan awal lah. Dari segi rambut yang laki tu lah. Ha? Akmal, rambut, Akmal. Baik, betul. Baik. Pakaian tu, carilah yang terbaik. Pakaian terbaik pada hari tu. Selengkau, boleh elok. Pacak dia elok. Gaya masuk dalam tu. Dia, panel temu dengan ni, dia tengok. Fasiliti, mula masuk bilik dia dah tertarik dah. Faham tak? Kalau masuk-masuk dia tengok macam ni lagi. Dia dah tak marah point dah. Masuk-masuk dia tengok kemas kita apa semua. Gaya jalan kita. Oh, ini ada gaya. Sebab yang main temu duga ni semua layak. Dia cari yang paling layak nak jadi cikgu itu je lah. Faham tak? Dah dia lepas tapisan lah. Dah lepas tapisan pertama, jadi dalam semua tu semua dah layak je cikgu. Cuma nak terpilih yang terbaik. Jadi dia cari yang terbaik. Okay, so itu saja dari saya. Okay, tak ada apa lagi saya nak cakap lah. Berjumpa lagi. Kalau ada apa maklumat, beritahu lah kat saya. Dan berjaya nak dapat posting ke apa-apa. No? Doakan je. Akmal. Akmal, saya nak banting hujan, Akmal. Hujan meja, hujan. Hari-hari hujan. Meja tak hidup Isman ke meja? Isman dia lulus juga praktikum tu. Lulus. Alhamdulillah. So dia pun berjaya tak ulang. Keputusan tak ulang. Kami pun buat keputusan kata bagi dia lulus. Lulus. Kami tak mau. Kami ambil di sebagai berbagai faktor lah. Yang akhirnya dia dapat lulus ikut dengan praktikum walaupun tak dapat A, tapi lulus macam cerita lah, tak biar mengulang lah. Layak lah untuk dia minta guru. Harap-harap dia berubah lah, berubah daripada tak matang kepada matang lah. Lepas ni tapi dia tak sebaik macam kamu lah Hakim. Dia bawa banyak lah, dia lepas-lepas paras hidung lah nak pergi lepas kan. Sebab kita berfikir sebab duit ni dia bayar kan. Kita tak bagi E, kita tak bagi. Dia pun mengulang paper dua ke tiga paper dia mengulang bayar. Lulus pun sekadar dapat dua, tak dapat lah E, dapat dekat C gitu lah. So hujan dah sana Akmal. Ha,
Ah, hujan meja. Dia ada call kamu? Apa? Ada. Dia ada call. Dia cakap apa? Dia bagi tahulah yang praktikal dia dapat B tolak. Lepas tu